Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman ya. Siang hari ini di hari Sabtu ini ya, tanggal 2 Desember 2023. Siang hari ini suasana Kota Malang dari pagi mendung ya teman-teman ya. Ini. Dan siang hari ini saya berada di kawasan Jalan Raya Malang Surabaya. Tepatnya di Gapura Masuk ya ini ya, menuju Kota Malang yang untuk arah sebelah sana teman-teman ya, dan yang sini menuju arah Surabaya ini ya. Siang hari ini kita akan menunggu sebuah rilisan salah satu unit ya dari PO yang tentunya juga besar teman-teman ya, dan sudah lama melayani AKAP. Untuk PO nya apa kita tunggu saja, yang jelas hari ini akan rilis satu unit dari karoseri Adi Putro dengan tipe Jetpass 5. Untuk lebih detailnya dan unitnya apa, PO apa, pokoknya tunggu terus teman-teman. Ya, ini dia unitnya, baru saja keluar dari karoseri Adi Putro ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari kejauhan ini warnanya merah ya teman-teman ya. Ayo bisa menampak ini ya. Nah ini dia armada dari PO Agra Mas teman-teman ya. Oh, dengan tipe DD ini teman-teman ya, dan Jetpass 5. Oke, ini dia bus Agra Mas dengan tipe double decker dan bersasis Volvo teman-teman ini ya. Ya teman-teman ya, seperti ini penampakan dari depan PO Agra Mas dengan ciri khas livery warna merah teman-teman ya, dan dipadukan dengan warna apa ini, putih tulang kalau nggak salah ya, pokoknya putih tapi agak kekuningan sedikit ya. Dan ada juga warna hitam ini ya, dari Jetpass 5 Adi Putro HDD ini. Untuk lampunya khas ya teman-teman ya. Oke ini ya teman-teman ya, sudah selesai isi BBM PO Agra Mas double decker.
mau beranjak ya teman-teman ya. Ini tipe STD. Video rilisan bus Agramas STD teman-temannya dari kawasan pom bensin Adi Putro. Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.